Pemirsa, SMP Muhammadiyah 4 Banjarmasin menggandeng BNN setempat menggelar Talent Day. Mengangkat tema Sumpah Pemuda, Inspirasi Pelajar Berprestasi Tanpa Narkoba. Inilah penampilan pelajar SMP Muhammadiyah 4 Banjarmasin mengekspresikan bakatnya masing-masing di hadapan guru dan teman-temannya saat gelaran Talent Day Jumat 26 Oktober. Beragam jenis bakat ditampilkan mulai dari drama, bakisah atau bercerita dalam bahasa Banjar, baca puisi, berpidato, hingga membuat poster. Kegiatan Talent Day ini merupakan upaya dari SMP Muhammadiyah 4 Banjarmasin untuk memberikan wadah kepada pelajarnya dalam mengeksplorasi bakat yang dimiliki selama ini. Melalui kegiatan ini, pelajar mampu berani tampil di hadapan orang banyak dalam keterampilan berkomunikasi yang juga bagian dari pendidikan karakter dari sekolah. Ya, jadi dengan Talent Day ini, kita ingin juga mengembangkan bagaimana dan juga mengajarkan pada mereka bahwa nilai-nilai karakter yang ada di sekolah ini bisa kita praktekkan langsung tanpa harus banyak teori, tanpa harus banyak konsep, karena pada dasarnya karakter itu ada pada keseharian dari kehidupan kita. Dalam Talent Day ini, SMP Muhammadiyah 4 Banjarmasin menggandeng Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin agar kedepannya pelajar berbakat ini juga mampu menjadi kader anti-narkoba guna membantu menyebarkan informasi bahaya penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar. Nah, kami sangat positif sekali menanggapi bahwa kegiatan ini kami berharap berlanjut ya, dan sebagai contoh dari sekolah-sekolah lainnya. Jadi beliau atau siswanya kami harapkan menjadi kader-kader, dan ini akan dibawa ke masa depan nantinya, dan beliau nanti akan meneruskan sekolah yang lebih tinggi lagi, maka dia sudah mempunyai imun terhadap dirinya masing-masing. Talent Day ini kedepannya akan menjadi agenda rutin sekolah dan diharapkan mampu menjadi contoh bagi sekolah lainnya. Erwin Yudanwari, Banjar TV.